Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih hari ini mungkin buat sementara saya sendiri dulu aja gitu ya, untuk review beberapa produk maternal gitu. Ya untuk konsepnya mungkin untuk sementara sih yang kepikiran sama saya gitu ya, kayak gini gitu. Ya mudah-mudahan sih kalian suka ya sama konsep baru gitu. Oke, jadi ini yang pertama ya. Jadi hari ini tuh ada dua artikel yang mau saya review gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini ada nama artikelnya Ether. Jadi untuk size yang saya pakai ini kebetulan size L gitu ya, dan untuk BB saya itu kebetulan di kalau nggak salah sih 80 ke 85, untuk TB nya 170, maaf, ini pakai L ya, kurang lebih kayak gini penampakannya gitu ya. Kalau misalkan kalian BB-nya ya, TB-nya hampir mirip-mirip kayak saya gitu ya, ya pakai L ya, kayak gini sih masih cukup lah ya kalau misalkan di saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti naik ke XL juga masih aman. Oke, ini untuk apa ya, untuk art-nya seperti biasa ya, ada lambang maternal sih. Jadi untuk bagian depannya cuma ada lambang maternal aja di sebelah kirinya. Nah untuk detailnya nanti ya ada di video selanjutnya. Jadi kalau misalkan sekarang ya paling saya ngelatihinnya selintas-selintas lah gitu. Jadi untuk bagian depannya kayak gini aja ya, polos. Di lengan kiri juga nggak ada apa-apa, polos, kosong juga. Nah seperti biasa ke bagian bawahnya ada tag maternalnya juga. Ini nggak tahu ya, nggak tahu kelihatan nggak tahu enggak, cuman ya sama saya coba dijelasin aja. Ada nih ya tag maternal, di bolak-balik juga ada. Untuk bagian depannya ya udah sih gini doang sih, polos. Nah untuk bagian kebelakangnya nih, untuk bagian belakangnya ya, jadi nanti detailnya mungkin ya seperti yang saya tadi bilang ya di video kedua untuk detail artnya. Jadi kalau misalkan yang video pertama ini ya mungkin ya kayak gini lah penampakannya gitu kalau misalkan dipakai. Ini nggak tahu ya di video nggak tahu kelihatan nggak tahu enggak, soalnya kan warnanya dark gray gitu ya untuk si bagian sablonnya sendiri. Ya untuk bagian nantilah detailnya ya, kurang lebih kayak gini aja ya penampakannya. Kalau misalkan nanti kalian TB nya kayak saya gitu ya, kalau misalkan pakai size L kurang lebih kayak gini. Oke, nah kita lanjut ya ke artikel yang kedua. Oke, untuk artikel pertama ada Ether ya, seperti biasa sih untuk bungkusnya ya plastik biasa ya. Nggak ada yang menarik atau nggak ada yang baru. Nah kita lanjut gini ya ke tag-nya dulu. Seperti biasa ya, nama artikelnya ada Ether, harganya di 199. Kalau misalkan dibalik seperti biasa ada stiker maternalnya. Nah kita pindah ke bagian ini, bagian kepala leher. Nah ini ada lambang maternalnya juga. Terus ini ada tutorial ngisi sama size nya juga. Terus kalau misalkan dibalikin lagi ada scan QR Destructron. Nah kita lanjut ke ini ya, ke art nya nah untuk bagian depannya, bagian depan sih ya kayak gini aja sih, polos. Jadi cuman ada lambang maternalnya aja di bagian dada kiri. Untuk sablonnya sendiri pakai warna putih sih ya, pasti soal gitu. Oke, nah lanjut ke bagian bawah. Bagian bawahnya seperti biasa ada tag maternalnya. Iya, bentar ya fokus. Nah ada tag maternalnya, bolak-balik seperti biasa. Untuk jahitannya ya seperti biasa ya, rapi lah, masih dengan tubular fit ya, tanpa jahitan samping. Nah kita lanjut ke bagian belakang. Nah jadi untuk bagian belakangnya, sebelum kita bahas ke artnya, kita lihat dulu ya nih. Nah jadi untuk bagian belakangnya emang nggak terlalu
kelihatan sih ya. Jadi ini emang si warnanya tuh dark gray ya. Jadi bukan putih. Jadi ya gimana ya? Ya nggak terlalu kelihatan sih, tapi tetap kelihatan. Jadi di atasnya ada tulisan maternal gitu ya. Maternal, terus di bawahnya ada mata, dua mata gitu ya. Jadi tengkorak sih ya. Tengkorak, terus di bawah juga ada giginya juga. Nah, ada tangan juga sambil megang ini ya. Tuh, patch lambang logo maternal. Oke, oh. Bagus tuh ini artinya. Seperti biasa ya. Detailnya juga dapat. Jadi kalau misalkan kalian suka nih sama Ather, langsung digas aja ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Yuk, lanjut ke artikel yang kedua. Nah, untuk artikel yang kedua ini namanya Spinny. Untuk di harganya itu 199 ya. Untuk ya long shirt yang saya long sleeve yang sekarang gitu ya. Oke, untuk Spinny sendiri ya, di bagian depannya dia tuh ada tulisan maternal ya yang berkelok-kelok kayak gini gitu ya. Cuman dia kebetulan pakai sabun itu discharging gitu ya. Jadi kalau misalkan si discharging gitu ya, emang ini ya kelihatan tuh kayak apa ya, kayak sabun gagal atau misalkan crack gitu bahannya, bahan sabunnya. Padahal enggak, bukan cacat ya, tapi emang kayak gini tipe discharging. Jadi sebelum kalian beli produk, usahain gitu ya, biasain baca dulu deskripsinya. Jadi jangan nanti pas kalian udah beli terus pas datang kok kayak gini sih sabunnya, maksud sih baru beli udah crack kayak gini, maksud sih baru beli udah apa, udah cacat kayak gini gitu kan. Enggak, jadi emang dari sananya emang kayak gini. Jadi baik lagi ke deskripsi, baca. Emang bahan sabunnya discharging gitu ya. Untuk warnanya sendiri emang enggak terlalu putih biasa gitu ya, jadi agak broken white untuk warnanya, tapi nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Tapi kalau misalkan dilihat langsung kelihatan iya agak broken white. Oke, lanjut ya, karena di bagian depan udah nggak ada yang bisa dibahas lagi. Di bagian ke bawah seperti biasa, bagian bawah ada tagnya maternal, dibolak-balik juga ada ya. Sama ini ya, di bagian sampingnya juga tetap ya, masih tubular fit. Tadi mungkin kelupaannya kelewat yang bagian sampingnya, enggak kejelasin. Oke, nah ini lanjut ke bagian ini ya, bagian tangan. Jadi untuk bagian tangannya, ada ini ya, jadi pakai rib kebetulan. Jadi bukan pakai bahan biasa, ya maksudnya bukan bahan kayak ini gitu, kayak katun bukan, tapi rib. Untuk bagian tangannya. Oke, lanjut ya, ke bagian belakang. Ada apakah di belakang? Untuk bagian belakang ya, jadi untuk bagian belakang ini cuman apa ya, cuman lambang maternal sih ya, yang maternal, lambang maternal yang ya kelihatannya mungkin kayak api ya, tapi bukan ya. Atau sih kalau misalkan menurut pandangan kalian gitu ya, cuman kalau misalkan dari saya sih ya kelihatannya kayak gitu. Nah untuk ini ya, untuk bagian sablonnya juga sama discharging gitu ya, jadi agak ya kayak ada krek-krek kayak gitu ya, atau cacat gitu ya. Tapi bukan nih, emang kayak gini untuk jenis sablonnya ya, kelihatan mungkin ya, nantilah pas detailnya. Kalau misalkan dari jauh mungkin ya terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalkan nanti dideketin, kalau digini-giniin tuh kelihatan kayak krek kayak gitunya. Nah, mungkin cukup segitu ya untuk Spinny gitu ya. Untuk yang kedua ya, itu ada nama artikel itu Spinny. Dari segi plastik sama aja ya. Oke, lanjut ke tagnya. Nah untuk tagnya ya, bentar masih fokusnya belum dapet. Ya, ada Spinny ya. Nama artikelnya, harganya di 199. Kalau misal dibalik ada tulisan maternal ini juga sama ya, stiker ya, jadi jangan dibuang. Oke, lanjut ke bagian kepalanya. Nah untuk bagian kepalanya nih, seperti biasa ya, ada tag maternalnya, terus ada tutorial nisihnya juga. Nah ini ada scan barcode Q
QR Destructron. Oke, nah, sekarang lanjutin ya ke bagian artnya. Nah, untuk bagian artnya, mungkin sebelum ke artnya kita lihat dulu ya, dari atas sampai ke tengah sampai ke bawah ya. Oke, nggak ada lagi, jadi cuma ada ini doang untuk bagian depannya. Tulisan maternal warna putih, cuman ya maternalnya seperti biasa ya, jadi nggak lurus, jadi ada kelok-keloknya gitu ya. Oh, maternal. Nah, ini untuk bagian sablonnya pakai ini ya, pakai discharging. Jadi kalau misalkan discharging itu ada ini, ada apa, sedikit track gitu, pecah-pecah. Bentar ya, fokusnya lari. Oke, kelihatan nggak? Nah, kelihatan dikit lah ya. Jadi kalau misalkan digini-gini ada cracknya gitu. Oh, kalau digini-gini ini kelemahannya, bukan kelemahan sih, ciri khasnya discharging gitu ya. Jadi bukan barang gagal, bukan, tapi emang jenis bahan sablonnya kayak gini ya. Oke, untuk discharging emang putihnya juga sih, agak-agak nggak putih banget sih, agak-agak ya, kuning-kuning gading gitulah, kayak broken white. Ini untuk bagian depannya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Bawahnya seperti biasa ya, ada tag maternalnya juga, di baliknya juga sama ada. Nah, untuk jahitannya juga ya seperti biasa lah ya, standar distro, rapi lah. Oke, lanjut ke bagian ini ya, samping, yang tetap menggunakan tubuh larvit ya. Oh, jadi tanpa jahitan samping. Oke, lanjut bagian belakang. Nah, ke bagian belakangnya nih, sebelum kita review artnya, kita lihat dulu ya. Nah, untuk si artnya ya, untuk spinny, jadi dia tuh emang lambang maternal ya, cuman ya dimodif-modif lagi sih si lambang maternalnya. Jadi kayak apa ini ya, mungkin kayak api-api gitu loh ya, meskipun gak keliatan kayak api sih, kalau di mata saya sih ya sih gitu, tapi bukan api gitu, kayak apalah gitu lah artnya. Loh, ini juga sama ya, pakai bahan sablonnya discharging. Bentar ya, fokusnya masih lari kemana-mana. Oke, wait, nah, tuh dia emang kayak gini, kayak yang crack gitu, yang pecah-pecah gini, tapi emang kayak gini sih jenis sablonnya tuh ya, kelihatan. Oke, ini untuk detailnya. Oke, nah sekarang kita compare antara spinny gitu ya sama ether. Seperti biasa ya, kita compare ya, kita versusin gitu ya. Kalau misalkan dari saya sih ya, lebih suka ether sih, kalau misalkan lihat dari artnya gitu ya. Nah, emang sih kalau misalkan depannya polos, cuma nama maternal doang gitu, tapi belakangnya, belakangnya dapet banget. Kalau dari saya pribadi sih, jadi tetap apa ya, kalau diantara spinny atau ether ya salah, saya pasti milih ether. Nah, untuk ether gitu ya, soalnya kalau misalkan dari spinny, yang saya kurang suka tuh mungkin dari segi sablonnya sih, discharging gitu ya, jadi kelihatannya kayak, ya kayak gini sih, kayak yang crack, kayak yang reject, kayak yang cacat, padahal mangga pakai emang kayak gitu. Itu aja sih, cuman sama artnya juga sih kurang suka sih kalau saya pribadi gitu ya, soalnya cuman lambang maternal dimodif-modif sih, nggak ada yang menarik atau gimana lah, jadi lebih suka yang ether. Oke, seperti biasa ya, mungkin udah cukup ya konten saya hari ini, mudah-mudahan kalian suka. Dan jangan lupa juga ya, tetap support kita gitu ya. Ya, meskipun ya gimana ya, ya punya support, tetap support kita lah, maupun itu lagi seneng atau sedih gitu ya, tetap support kita gitu, biar sayanya juga semangat bikin kontennya meskipun
akunnya untuk sementara mungkinnya sendiri dulu, kayak gitu. Oke, cukup saja ya untuk konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.